Oke guys, kejar event pendant sekalian test drive semuanya pendantnya Halloween guys. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maring Channel. Video kali ini aku mau gacha lagi guys, gara-gara digoda GM. Aku kan kemarin sisa A plusnya tuh sisa 6 guys. Terus habis itu aku buka mailbox tuh dapet yang gentong sup itu 2 sekaligus gratisan. Jadinya aku dapet 1 nih, tambah 1 S setelah aku ambil yang scarecrow punchbot ya. Nah ini tuh sisanya A plusnya masih 4, yang gentong supnya masih 1 guys. Jadinya aku mau gacha, aku mau ambil, rencananya sih ambil paintboard guys, gara-gara belum punya. Kalau orange monster sebenarnya menggoda, cuman aku udah punya keluarga monster tuh 2 biji kalau gak salah. Punch monster satunya apa gitu, aku tuh lupa. Dan di sini kita bakal lihat karena aku belum punya paintboard guys, jadi aku mau gacha lagi dapetin paintboard. Ini aku ganti bahasa dulu karena kemarin aku gacha pakai bahasa Thailand dari awal itu gacor guys. Jadi 5S tuh 4900 menurutku tuh udah bagus. Oke, kita ganti bahasa Thailand nih. Terus habis itu kita langsung gacha nanti. Kalian bisa live chat di samping guys kalau mau live chat. Baiklah, langsung aja kita gacha dari gentong sok. Soalnya ini kurangnya masih banyak ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Modalku 17.400an guys. Oke, belum ada. Nanti ini sesuai request kalian, biasanya kan aku ada test drive. Ini nanti aku mau test drive semua pendant Halloween guys. Jadi nanti dalam satu set itu pendant Halloween semua test drive-nya, oke? Guys ya. Jadi ya paling aku bisa mainnya di map board, soalnya kan pendant Halloween enggak semuanya GG guys. Kemarin aku habis jajan, kalau kalian belum lihat videoku jajan pendant Halloween, nanti aku kasih di kanan atas ya guys ya. Oke, ini udah dapat, nice. Udah dapat gentong sup 1, jadi udah dapat 2S guys. Kita gacha lagi dari ini aja, A plus. Soalnya A plusnya udah mulai menipis ya, kurangnya 2 juga. Jadi kita gachanya dari A plus. Oke. Ini semoga kualitasnya bagus ya, HD ya di tempat kalian ya. Soalnya aku recordnya pakai handphone seperti biasa. Itu ternyata guys, ku selidiki kenapa burem videoku waktu yang 2 konten kemarin, maksudnya 2 sebelum ini. Kenapa burem? Ternyata itu dari YouTube-nya. Jadi YouTube-nya itu belum nge-load yang versi HD. Masih processing banyak banget, soalnya waktu aku ngupload tuh langsung aku close guys. Jadi aku harus buka itunya dulu, apa sih namanya, webnya dulu, YouTube-nya dulu, ini kan namanya, bukan, buka webnya dulu, jadi dia ngeload HD lagi. Tapi sekarang kalau kalian mau lihat yang video sebelumnya yang CL itu kayaknya udah bisa HD guys, soalnya udah selesai processing ya HD. Ternyata begitu, ternyata harus ditunggu sampai dia proses HD dulu baru di publik, baru nanti bisa. Aku kan kemarin kan keburu-buru kan, jadinya aku langsung aja mode premier, nggak ke mode HD, jadi hasilnya agak buram ternyata. Ya buat pembelajaran aja sih, buat aku sendiri, buat naikin kualitas videoku terus biar kalian tuh nyaman tuh liatnya. Gitu. Aku juga pernah ngupload video tapi hasilnya crash, langsung ku take down guys, biar kalian tuh nggak kapok guys kalau lihat videoku. ternyata nggak crash kan, terus kapok gitu gak sih,
udah buang-buang kuota, liatnya nge-crash. Makanya kalau emang ada yang kurang nyaman di mata kalian gitu, bisa bisa komen, nanti selalu ku baca kok komen kalian tuh. Oke, kita pakai ini which lagi. Saya kemarin gacor ya pakai ini ya. Kita dialog family dulu. Oke, nice. Itu mau gacor lagi. Kayak ini udah berapa itu nggak dapet. Oke, kita dari aku saja guys. Bismillah. Ini kah? Bukan. Kukira material apa? Belum ada. B semua. Ini agak lemot sih. Mungkin gara-gara gacanya kalau nggak salah aku jam malam ya. Ini baru sempat ku upload pagi guys. Oke, nice. Langsung kan dapet kan. Jadi pakai witch guys. Pakai witch bahasa Thailand di awal. Nah ini A plusnya yang kurang satu guys, tapi gentongnya masih kurang banyak sih, gentongnya kurang 4. Ini agak lemot guys. Semoga aja nggak habis banyak ya guys ya, saya kurang 3S. Semoga tidak habis banyak karena aku agak susah sih akhir-akhir ini tuh cari diamond. Saya diamond rush. Nih ada welcome drink. Diamond rush tuh agak lemot guys. Nggak tahu dari jam. Nih dapat lagi alhamdulillah nih, dapat gentong sok. Jadi apa sih, beberapa bulan ini sih terutama tuh diamond rush atau jam-jam 8 sampai jam 10 tuh benar-benar lemot. Nggak tahu kenapa aku itu GM. Oke, belum ada guys. Jadi yang gentong tuh kurang 3, yang apesnya kurang 1. Yes, dapat. Berarti kurang 2 sama 1 guys. Ayo jangan banyak-banyak. Sisain 15.000, please. Oke, kita buka lagi village. Yang gacha kemarin aku lagi milih gratisan tuh apes dapet 3 guys, gara-gara pakai witch itu. Apa sih namanya, aku tadi lupa, pokoknya witch apa gitu yang karakter itu. Tapi ya emang hoki-hokian sih. Aku yang kemarin itu aja satu pendant event medas club ini aku habis 9.600 guys. Padahal yang lainnya tuh habis dikit-dikit, aku 9.600. Mungkin GM kayak itu ya, apa sekarang digampangin, besok disusahin, terus digampangin lagi, kayak gitu mungkin ya, mungkin. Oke, kita gacha lagi. Dapat welcome drink, padahal udah banyak banget sih. Paling gampang ya kayaknya. Oke, dapat gentong, nice. Satu lagi, satu apa, satu gentong guys. Sudah mendekati 15.000. Ini agak lemot guys. Nanti abis ini aku test drive. Tapi satu round aja ya. Kalian keburu jumatan nanti kelamaan guys. Oke, dapat gentong, berarti gentongnya udah guys, tinggal yang A plus. Nice, yang A plus. Nah kan yang A plus sekarang malah yang disusahin yang A plus guys. Ayo please. Ya, mana sih? Ayo satu lagi. Ya, udah sisa 15.000 kurang guys.
Gentong lagi mah kelebihan satu. Aduh, ini kah? Yes, beneran guys. Oke, finally kita done event. Mantap. Finally ya guys ya. Oke, sisanya 14.835. Tadi modalnya 17.435. Nih kita ambil dulu, kita tukerin bentar. Dengan di bahasa Indonesia. Jadi sisanya berapa nih? 17.435 dikurangi 14.835. 2.600 guys. Murah. 2.600 buat pendant kedua. Please, mantap. Berarti totalnya aku tuh 2 pendant habis 7.500. Murah banget sih. Kemarin aja satu pendant 2.600 tuh. Sampai yang lihat subscriberku tuh pada seneng guys. Gila. Kalian tuh malah kalau aku habis banyak seneng banget. Kurang ajar, kurang asem sih. Oke, jelek. Ya, gak apa-apa lah ya. Ini pendannya masih bagus sih kalau dipakai. Nanti kita coba test drive. Terus habis itu ini nggak dapat honor soalnya aku nggak ngejar pumpkin atau helm. Jadi kalau kalian masih nanya yang bagus tuh apa, wajibnya kalian punya helm guys. Kalau kalian udah punya helm scarecrow nggak usah ngejar atau skip event, atau mau ngejar punchbot nggak apa-apa. Cuman kalau nggak punya, kalian ya harus kejar. Nah ini guys, kemarin ada yang nanya juga kenapa aku tuh nggak dapet sesuai yang aku inginkan. Jadi di sini tuh ada unreslide ya, ada tanggalnya. Ini udah expired guys. Biasanya kalau udah expired itu kan unreslide-nya itu kan kayak sejenis panggil kan, menolak panggilan lawan gitulah, kayak defense kan. Nah itu udah nggak bisa, udah isinya udah nggak defense lagi. Jadi udah expired. Jadi dapetnya random kayak gitu. Jadi kalau kalian punya unreslide yang ada expirednya, cepet-cepet dipakai guys, daripada nanti isinya nggak dapet yang kayak gitu. Oke, ini kita coba ya. Ini kan udah expired nih, harusnya kan anti panggil kan satu kali. Nah ini jadi tagi tambahan 13% seperti itu. Oke, kita bakalan cek aku dapat pendant Halloween apa aja, aku punya koleksi apa aja. Nah di sini ada beberapa ya yang bagus ya. Ini sampai toa aja aku upgrade semua guys. Soalnya aku emang suka ya koleksi pendant completion TTL jadul. Oke, nanti kita bakal set semua pendant. Ini kan aku dapat helm nih dari jajan. Kalau kalian belum lihat videoku jajan, nanti ku taruh di kanan atas atau kalian bisa lihat yang sebelumnya. Jadi ini tuh aku pakai pendant Halloween semua ya. Ini maju mundur scarecrow. Ini aku pakai dumpling jadi anti tarik. Terus paintboard ini ngecat sama bebas sewa 2 kali. Abis itu super victory loudspeaker ini adalah toa tuh, kayak nambah 1 roll waktu completion. Aku mau pakai Evo Elin, kenapa? Sebenarnya ini cocok banget dipakai orange monster atau apa sih Halloween monster yang baru tuh loh guys. Nanti kalian bisa win 1 turn. Cuman aku kan pengen nyobanya yang semua Halloween ya. Dan orange monster udah nggak di sini guys, udah di akunku sebelumnya yang jual. Jadinya aku pakai tanpa monster. Agak lama dikit sih kalau tanpa monster. Oke, lawannya yang kita tuyul guys. Nggak tahu ini tuyul nyasar. Langsung aja, pas banget sih kalau lawannya gigi mungkin kita kalah ya. Mungkin kita kalah kalau lawannya gigi. Tapi kan ini kan lawannya mau coba test drive doang. Saya kadang-kadang kalian tuh protes guys kalau aku nggak test drive langsung cuma gacha doang. Oke, level 4. Oke, dia langsung begini. Menurutku skillnya Nirvana tuh bagus banget sih ya. Kalau aku pakai ini ya, handboard ada ini, aku coba chat guys.
kita coba skillnya paintboard. Kok kurang. Dan gak beda sewa, oke. Ini aku cek guys, nice. Ya, gak kembang, gak double. Jadi 6, wih, petinju. God. Kita ke depan guys, kita coba skaternya. Oke, aktif guys, mantap. Aku nggak bisa ke belakang, aku mau ke depan lagi. Ini nggak punya duit sih, jadi aku mau jual ini. Mumpung kecet kan, kita jual. Tom juga punya si Toyo tuh. Aku mau ke depan ini. Ini aku bangun satu guys. Nah, di sini kita ke depan. Kenapa aku pakai Evo Elin? Evo Elin itu cocok banget buat pemula guys. Card yang super enak sih menurutku. Apalagi kalau dikumpul sama monster. Entah itu Orange Monster, Punch Monster, Red Monster, Lemon Monster, apapun monster tuh enak banget. Oke, kita ke depan. Ya, gak bisa 12. Dan kalau Elin itu, Elin atau si Kanji itu enak banget buat Diamond Rush. Jadi dia bisa bangun 3 di combo sama Monster Family atau bangun 2 tetap jadi landmark guys. Jadi enak banget sebenernya. Kita ke depan, kita coba schedule-nya lagi. Nggak aktif. Koncos guys. Kita pindah di sini aja, penjara, biar aku sentor nih. Gunakan kartu bertahan. Gunakan kartu bertahan. Oke, enjoy. Ini nih loh, aku mau nyoba yang tuanya ini guys, mau gak aktif. Kayaknya langsung dimenangin bisa. Bisa dikejar, cuma aku pengen nyoba toa. Tuh, saya langsung disentor ke sana bisa tuh di Jakarta. Cuma aku nyoba toa guys. Apakah dia aktif? Nah kan? Mana? Nah kan aktif kan? Yes, nice. Udah menangin aja langsung. Ini kalau lawan yang Yunrang gitu ya kalah. Ya cuma buat test drive brandannya aja sih. Oke, mungkin gitu dulu video kali ini. Makasih yang udah live chat di samping. Terus kalian ngejar apa, habis berapa, bisa komen di bawah. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti kalau ada waktu sempat aku bikin videonya. Oke, dadah, bye-bye. Love you all. Thanks ya.